Kemudian tanggal 5, pada hari raya yang kelima, pada hari Kamis 20 November, ditayangkan channel jurnal radio Takdir Tuhan, semoga Tuhan sadar menyedihkan akhir cerita Habib Rizik. Disaksikan lebih dari 252. Dan sehingga saya masih ada lagi beberapa hoax serupa yang beredar yang menyatakan bahwa kondisi kritis dan lain-lain, baik sebelum saat atau sudah dari sejarah. Salah satunya ditayangkan oleh channel itu Tuhan Sio yang memiliki lebih dari 1 juta subscriber saat itu. Itu pula di media sosial yang dinamun beberapa saat kemudian saya cek postingan-postingan tersebut sudah dihapus sehingga saya tidak bisa hadirkan dalam video ini. Padahal faktanya kondisi Habib Rizik sebelum saat itu sudah dirawat dan sudah dalam keadaan sadar dalam performan dan stabil. Hal ini sebenarnya dijelaskan oleh Dr. Hadi Ki Habib dan Dr. Lina Mahyakar Tifa dalam persidangan mengatakan kondisi fisik Habib Rizik dalam keadaan sadar dan performan dan stabil, tidak kritis, pingsan atau lain sebagainya. Dan informasi yang terjadi tentang Habib Rizik kritis adalah hoax. Dr. Hadi Ki juga mengatakan bahwasannya banyak penyebaran hoax seperti itu dapat berpengaruh pada psikologis pasien. Tekanan psikologis juga bisa berdampak pada fisik pasien, berupa memperlambat penyembuhan atau memperparah keadaan itu yang disebut dengan psikosomatik. Tidak hanya membahayakan pasien, jika pasien yang penyebaran hoax yang menyatakan Habib Rizik kritis, parah, lupa, dan lain-lain, timbul kegelisahan dan kekhawatiran serta keresahan yang begitu luar biasa dari sahabat kerabat para ulama, tokoh serta simpatisan dan Habib Rizik. Fakta ini diungkapkan dalam persidangan pada hari Selasa 11 Mei oleh saksi Adecar Habib Mahdi alias Habib Mahdi Segaf yang dibawa sumpah pada pokok yang mengatakan saksi Habib Mahdi pertama kali mengetahui bahwa RS Jawa Tengah dari pernyataan Bima Arya dan media pada sore hari Kamis 20 November. Baik pada tanggal 20 November atau sebelumnya, saksi melihat kabar dan berada di SOS dan YouTube bahwa RS dalam keadaan parah, kritis, sekarat, dan lain-lain. Kabar ini sangat membuat saksi khawatir dan besar. Bukan hanya saksi secara pribadi yang mendapatkan kabar tersebut, karena saksi banyak dihubungi oleh para kabar yang kira-kira sakit dan menanyakan kondisi HRS, sebab mereka khawatir, besar, dan juga bisa. Saya mendapatkan kabar yang berada di media sosial bahwa kondisi HRS parah pun kritis, bahkan pakai ventilator. Akhirnya pada hari Kamis tanggal 20 November 2020, saksi Muhammad Mahdi menghubungi Habib Hanif untuk menanyakan keadaan HRS dan mengklarifikasi kabar yang beredar bahwa HRS kritis, parah, tumbang, dan lain-lain. Habib Hanif pun menjelaskan bahwa betul HRS memang dijawab di FUI, namun keadaan HRS baik-baik saja, alhamdulillah. Ada pun informasi yang beredar bahwa HRS menghubungi studi Twispa, pakai ventilator, spark, dan lain kabar, hoax, tidak benar. Mendengar dari menerangkan saksi Habib Mahdi dari tenang dan lega bahwa HRS tidak kritis. Saya Habib Mahdi pun menyarankan kepada Habib Hanif agar membuat video yang menjelaskan bahwa kondisi HRS baik dan tidak seperti hoax yang beredar. Demi menenangkan keresahan dan kekhawatiran yang dirasakan para kiai yang baik, tokoh dan pecinta HRS yang sempat menghubungi saksi, Habib Hanif pada akhirnya membuat video tersebut dan menurut keterangan saksi, para kiai HRS tersebut tenang setelah mendengar keterangan dari Habib Hanif. Dan sampai situ ada dua kesaksian dari Ustaz Selamat Ma'arif. Atas dasar pertanyaan dari berbagai pihak yang besar dan berisah serta khawatir tentang info hoax bahwasannya kaya kesini kesepala dan lain-lain sebagainya di atas, maka pada Jumat di hari tanggal 27 November saya membuat video pernyataan awal revisi secara umum dan dari sosial serta perlakuan sesuai dengan fakta yang saya ketahui saat itu dengan tujuan dan niat semata-mata untuk meredakan keresahan dan menenangkan kekhawatiran yang timbul dalam kabar sahabat, ulama, tokoh, pecinta dan sekitar sekian rasa dan bisa serta khawatir akibat beredarnya berbagai informasi hoax yang mengatakan bahwa kondisi Rizik itu sekarat, tumbang, sekarat dan lain-lain. Dan kemudian video saya dikirimkan via pesan pribadi WhatsApp kepada beberapa orang yang menanyakan apa sebut kepada saya. Ironisnya, meskipun sudah ada pernyataan dari Dr. Andi Tata pada hari Kamis, tanggal November, dan pernyataan dari saya pada hari Jumat November, di hari saya membuat pernyataan masih ada yang membuat info hoax yang mengatakan bahwa keadaan HRS semakin parah. Tentunya pada hari Jumat mengatakan FPI berbuka sama Rizik tak terselamatkan jika Tuhan berkehendak manusia bisa disaksikan lebih dari 400.000 view. Kemudian juga di hari yang sama Pak Andi TV YouTube menayangkan FPI menilai komisi imam besar FPI menakutkan Rizik Syihab dihukum Allah Subhanahu wa taala. Nanti bukti-buktinya terlampir di wilayah acara sekitar. Bahkan setelah Habib Rizik tampil membuat pernyataan dengan kondisi yang terlihat jelas dan juga saat sebelum mengambil dari Sumi pada tanggal 28, pada keesokan harinya pada tanggal
29 November masih ada tentang undang hoax tentang misi agresif manusia di antaranya. Pada hari Minggu zona politik memberitakan ratusan orang melaporkan dari sisa UKIP dan simpatisan. Kemudian pada hari Minggu pada pukul 02 pagi TV memberitakan tak tertolong kondisi makin sarat dasar Tuhan tidak pernah salah orang. Video ini disaksikan menjadi 170.000 orang viewer, 170.000 viewer. Hal ini menunjukkan sebuah indikasi kuat bahwa ada upaya masif dan sistematis dari para buzzer serta aktor intelektual dan mereka yang menggunakan psikologis dan pengamatan televisi dengan bohong serta menebar perasaan dan kekhawatiran di kalangan cinta televisi. Yang terpenting dengan adanya klarifikasi yang saya hadirkan dan berkenan para sahabat, kerabat, umat, masyarakat yang besar itu bisa dengan adanya kritis tersebut menjadi tenang dan tahu bahwa apa yang itu kritis tidak benar. Karena apa yang kita dalam tuntutan yang dia mengatakan bahwa akibat pernyataan yang saya buat kabar hoax yang disebarkan oleh buzzer tentang HRS kritis makin banyak. Pernyataan dia tersebut selain tidak berdasar dan sama sekali tidak ada hubungan kausalitasnya. Karena tidak tahu kita apa hubungan kausalitas antara video-video tersebut dengan pernyataan saya juga dibangun di atas logika yang keliru. Logika yang tepat sangat sederhana. Kalau sudah diberi klarifikasi saja tentang keadaan HRS, para buzzer itu tetap menyebarkan panika hoax dan apalagi kalau tidak ada klarifikasi. Kalau tidak ada klarifikasi, para buzzer akan semakin membabi buta menyebarkan hoax HRS kritis dan mati. Dan sahabat, kerabat, umat serta masyarakat akan makin besar dan bisa bingung karena tidak ada klarifikasi. Dan sesuai fakta persidangan yang menyatakan oleh saksi yang memang yang selama Maret menunjukkan bahwa sahabat, kerabat, umat yang khawatir dan meninggal dan tenang setelah mendengar klarifikasi tersebut. Alhamdulillah. Tidak sampai di situ. Setelah kekurangan beliau secara resmi dari FMI, beberapa media online ternama turut membuat narasi hoax bahwa Habib Rizik kabur dari FMI. Di antaranya dimuat website berita online Sindonews. Linknya tercantum. Namun narasi Habib Rizik kabur tersebut dibantah oleh Kapolres Bogor. Beliau mengatakan bahwa yang menyebut Habib Rizik adalah media dan wartawan. Terima dalam media pendidikan, tak hanya wartawan. Hal ini juga terungkap dalam fakta persidangan, di mana Dr. Nadi Mubir mengatakan dalam persidangan Habib Rizik Syihab keluar dari FMI secara resmi setelah konsultasi dengan pihak RS dan dokter bukan tabur. Jadi mereka di atas menjadi tenang bahwa sesungguhnya di tengah perawatan yang dijalani Habib Rizik menjadi korban serangan hoax yang tertutupi. Namun aneh dan ajaib malah dibunuh sebaliknya sebagai pelaku penyiaran hoax yang menyebutkan keonaran di dalam namanya Iman Walakum Berkudut Ibanda. Ada hal lain. Dokter Muhammad Nasir, ahli hukum kesehatan dan bidang kedokteran dalam persidangan di bawah sumpah mengatakan terkait bohong, ahli mencontohkan dengan mantan Menkes Terawan Dokter Nasir yang melakukan kebohongan publik dua kali di awal masa pandemi. Satu, ketika mengatakan COVID belum masuk ke Indonesia padahal juga kuat sudah ada pasien COVID di rumah sakit Indonesia. Dua, saat memerintahkan untuk minum ramuan maksimal untuk menghadapi COVID padahal belum ada penelitian yang menjelaskan tentang itu. Begitu pula beberapa kebohongan publik serupa lainnya. Ini adalah bohongan. Namun tidak menjadi masalah hukum karena memang kelakuan dan lain-lain melakukan itu karena baik atau masyarakat tidak pamit yang dapat menyebabkan penurunan imunitas. Begitu pula Dr. Nasir ahli. Begitu pula dalam kasus ini ketika beredar hoax tentang pasien bahwa dia kritis jika menimbulkan perusahaan yang terlalu pecintanya maka ketika diklarifikasi bahwa pasien itu sehat, hal itu tidak bisa dipermasalahkan secara hukum karena tujuan mulia itu menangkap mereka yang besar. Begitu pula jika dokter harus menyatakan pasien sehat karena hal tersebut maka dokter itu tidak perlu dipermasalahkan secara hukum. Anda tidak masuk akun dan lebih dari dipilih seperti pelanggaran lalu lintas di jalan tidak perlu sampai naik pengadilan atau penasir. Jika menuju pada pertanyaan ahli di atas kebohongan sekalipun jika berhubungan baik dan nyata maka tidak sayang untuk masalah secara hukum. Kalau kebohongan saya demikian, apalagi pernyataan yang tidak bohong. Seperti pernyataan saya di sisi dan Dr. Andi Tata dalam perkara aku sebagaimana telah dibaikan terlebih dengan tujuan mulia dan dengan baik untuk menenangkan kebohongan dan kesalahan akibat Fox dan Skritis maka lebih tidak layak lagi untuk permasalahan secara hukum apalagi sampai di sisi itu 6 tahun serta saya dan Dr. Andi itu 2 tahun karena pernyataan kami juga saya ingat baik dengan D. Masalah ingat adalah perkara batin. Tidak ada yang mengisinati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang itu sendiri. Sebagai manusia punya sikap dan nilai perkara yang boleh. Karena apa yang saya jelaskan di atas adalah perkara batin dan jelas yang menjadi
dikasih jalan terkenal si hati. Karena di majelis persidangan yang mulia ini untuk semakin memperjelas dan memperjelas kesinambungan antara keadaan Allah yang saya jelaskan dan bagi yang saya lihat ketika itu, saya akan bersumpah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui isi hati hambanya. Sebagai seorang sarjana syariah sekaligus sebagai guru agama Islam, saya sadar sepenuhnya konsekuensi dunia akhirat dari sebuah sumpah yang diucapkan. Karenanya dengan kesadaran penuh atas firman Allah Ta'ala, dengan lagi nasyau nabi akhirullahi wa inna bintaman al-tariya dari ala khalaqatum di akhirat mulai terbalikkan bintu Allah mulai terbalikkan bintu Allah mulai terbalikkan bintu Allah mulai yang artinya sesungguhnya orang-orang yang tukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit itu dengan melakukan kebohongan dan sumpah, mereka itu tidak akan mendapatkan bagian pahala di akhirat dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak pula akan mensucikan mereka dan kemudian ada kebohongan dan dengan kesalahan penuh atas hadis Nabi Muhammad SAW yang diberikan oleh Imam Tawalani kepada Nabi Muhammad SAW bersabda akbar mutabadir syirku billah wal yamin al khubus yang artinya dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang besar adalah menyebut Allah wal yamin al khubus sumpah yang khubus. Apa artinya sumpah khubus? Kita sudah menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan sumpah khubus adalah sumpah yang bohong dengan sengaja dinamakan al khubus oleh Nabi yang artinya menenggelamkan, sebab sumpah yang bohong dengan sengaja menenggelamkan artinya dalam dosa yang dengan kesadaran penuh apa sahabat tersebut tidak dapat menyaksikan yang mulia. Saya bersumpah wallahi billahi wallahi demi Allah yang jiwa ada pada genggamannya, saya tidak punya niat sedikit pun untuk menciptakan keonaran di kalangan rakyat dengan apa saya di video tersebut dalam perkara aku yang menjelaskan bahwa aku benci secara umum sehat wal abiat ketika lewat dari suni dan demi Allah tidak terbayang dan terbesit sedikit pun di benak saya bahwa pernyataan saya tersebut akan atau dapat menimbulkan kebenaran di dalam kalian. Justru sebaliknya, pernyataan saya tersebut dirasakan oleh niat baik dan tujuan mulia, itu untuk meredakan keresahan dan menenangkan khawatiran yang timbul di kalangan kerabat, sahabat, ulama, tokoh, kita dan simpatisan berbisik yang resah, gelisah dan khawatir akibat beredarnya informasi hoax yang mengatakan bahwa kondisi yang berbisik separah, tumpah, separah, diadab dan lain-lain. Alhamdulillah, semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui isi hati saya dan Allah adalah sebaik-baik saksi atas apa yang saya ucapkan. Simpulannya bahwa unsur keempat yaitu niat jahat dengan sengaja untuk menerbitkan keonaran dalam rakyat dengan pernyataan saya dalam perkara aku atau sadar atas kemungkinan bahwa pernyataan saya dalam perkara aku bisa saja menimbulkan keonaran dan kena masyarakat, unsur tersebut tidak ada dalam pernyataan saya dalam perkara aku karena pernyataan saya tersebut betul-betul berasal niat baik sehingga unsur tersebut yang disyaratkan dalam pasal 14 ayat 1-15 tidak terpenuhi. Tadi sekian yang mulia, yang tercinta seluruh nasihat hukum yang terhormat semua yang sebut hukum yang istimewa segala pecinta keadilan di mana pemberat unsur kuat kelima keonaran di dalam hari ini yang paling menarik. Unsur kelima adalah dalam hari ini adalah soal keonaran di dalam hari sangat jelas tentang berat dalam hari tidak ada keonaran apapun yang terjadi di dalam hari yang disebabkan oleh pernyataan saya habib rizik dan berkata dalam perkara aku terkait awalan habib rizik di atas ini berbicara soal orang di kalangan rakyat sebagai rumuskan pasal di atas setidaknya ada tiga aspek yang harus diperhatikan. Satu, aspek definisi onara. Dua, jangkauan onara. Tiga, hubungan kausalitas antara kebohongan dan onara. Berikut penjelasannya. A, definisi onara. Secara bahasa epidemiologi dalam kalender definisi kimia yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018 halaman 1170 kata keonaran berasal dari kata onar yang memiliki arti onar ini memiliki arti berhala empat dua keributan kegaduhan. Namun jika ditambahkan kemudahan kedanaan ditambahkan penyembuhan kedanaan yaitu keonaran sebagaimana dimuat dalam rumusan pasal di atas maka dalam KBB ini pada halaman yang sama memiliki arti yang lebih spesifik dengan tambahan penyembuhan tersebut. Artinya apa? Ada tiga artinya kalau keonaran dengan tambahan kedanaan. Satu, kegemparan, kerusuhan, keributan. Tiga itu saja artinya KBB. Contoh, itu
orang itu baru dapat beraksi setelah polisi bertindak. Ini contoh dalam hal ini. Saksi yang bahasa Indonesia Dr. Frans Assisi dalam persidangan dan pokoknya mengatakan dalam bahasa adalah pada konotatif, ada juga lama konotatif. Dalam bahasa sehari-hari kita sering menggunakan makna konotatif, tapi dalam bahasa hukum harus menggunakan makna yang disebut denotatif, makna yang pasti dan jelas sehingga penafsiran tidak bisa ditarik kemana-mana sesuai dengan keterangan ahli hukum pidana. Secara terminologi, saksi ahli hukum pidana Prof. Mudakir dalam persidangan dijelaskan pada pokok dan bahwasanya dimaksud pelanggaran pada pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1/94 ini adalah ialah terganggunya ketentraman dan ketenangan atau terlebihnya suatu keresahan yang luas dalam bentuk kekacauan balauan kerusuhan sehingga sukar untuk dikendalikan dan pengendalian memerlukan penggunaan kekuatan keamanan kepolisian. Dikatakan terjadi korban dalam masyarakat apabila suatu korban dalam masyarakat tersebut hanya dapat dihentikan dengan menggunakan kekuatan aparat keamanan kepolisian dan terjadi pada masyarakat luas. Terus singkatnya dapat mengakhiri mengatakan dalam persidangan orang yang melanggar yang dimaksud dalam pasal tersebut menurut perspektif hukum pidana singkatnya adalah kerusuhan dan konteks dari orang di sini adalah ancaman keamanan nasional. Saksi yang lain dihadirkan di BPU, Dr. Tulus menjelaskan dalam BAP-nya bahwasanya unsur ketiga pelanggaran. Unsur ini merupakan bahaya atau kerugian hal yang merupakan akibat yang ditimbulkan dari penyiaran berita bohong atau kabar angin atau kabar yang disiarkan dengan dinamakan atau disurangkan tersebut. Penjelasan pasal 14 Undang-Undang Nomor 1/94 memberikan penjelasan. Terus mengatakan redaksinya bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran adalah bukan hanya kepisahan dan membuatkan hati kita tidak sedikit pun banyak, tetapi lebih dari itu berupa kekacauan. Ahli teori hukum pidana Abdul Khair Romawat menjelaskan dengan adanya masyarakat yang begini ini maka tidak ada tafsir yang lain bahwa pelanggaran adalah pada suasana yang berpikir hebat dan tidak sedikit pun yang mengalami kekacauan yang terjadi pasca bersifat luas dan masif. Kemudian dalam konteks penjelasan ini Prof. Mudakir menjelaskan bahwa ini dalam konteks penyiaran bohong dalam konteks dengan sengaja dikali bohongnya dan menimbulkan pelanggaran. Dan pelanggaran bahasa hukum pidana kerusuhan. Kerusuhan itu menimbulkan kerusuhan di fasilitas umum dan seterusnya. Contoh yang mengalami balik pelanggaran contohnya adalah kerusuhan di sini 98. Ahli mengatakan lebih lanjut bahwa yang dimaksud pelanggaran itu maka kalau itu bahasa hukum maka menggunakan bahasa hukum. Kalau hukum pidana menggunakan bahasa hukum pidana. Semua bahasa hukum pidana untuk memidanai seseorang pasti negatif. Orang yang negatif bukan hanya dari omongan dan pembicaraan saja, tapi negatif rusuh. Jadi bila saja orang itu maksudnya jadi bahan pembicaraan, masa seseorang yang tidak punya satu tahun cuma karena setuju. Seorang yang berbicara lantas kontroversi jadi pembicaraan banyak orang masa bisa masuk penjara 10 tahun ini tidak rasional. Maka ahli katakan pentingnya yang disebut bahasa hukum. Mudakir, kalau menegakkan hukum pidana harus pakai bahasa hukum pidana. Menulis teks bahasa hukum pidana harus pakai teks bahasa hukum pidana. Ilmu hukum pidana harus bahasa hukum pidana. Tidak boleh kita menggunakan bahasa Indonesia biasa. Teks hukum itu menguat norma hukum pidana, asas hukum pidana, nilai hukum pidana. Kalau itu teks hukum pidana gagal menguruskan norma hukum pidananya, gagal memasukkan asas dan nilai yang bertemu dalam teks hukum pidana, berarti teks itu tidak jelas. Teks pidana itu harus tegas teks hukum pidananya. Sehingga ahli kembali menjelaskan bahwa hukum pidana harus ditafsirkan untuk bahasa hukum pidana. Bahasa Indonesia dalam hukum pidana harus maksud dan juga jelas. Karena term dalam hukum pidana harus clear dan plain, jelas maksud dan tujuannya. Tidak boleh ambigu sifat akses, karena harus selalu mengenali kepastian hukum. Kepastian menjadi kunci dan jadi pejabat di atas sudah jelas bahwa memahami dan memakai bahasa hukum pidana harus menggunakan bahasa hukum pidana sehingga memakai hukum jelas dan mengandung kepastian hukum serta kejadian dari kesimpulan. B. Yang bapak perkara kodara dalam urusan besar yang atas tidak hanya sebatas musuh dan kadang ini ada aspek yang terlihat bahasa kodara di pertama ketiga bisnis yang awal. Jadi kodara dalam urusan besar yang atas tidak hanya sebatas susu dan kacau namun kan kawan musuh bersifat meluas dan masih dalam kait Indonesia dokter dulu sangat biasa masih ahli dari DPU jelaskan dalam sumpah bahwa suruh dalam persidangan bahwa pokoknya keonaran di dalam rakyat dalam konteks ini bersifat luas dan rakyat yang tidak cukup sendiri orang saya. Ahli teori hukum pidana Dr. Abdul Khair Romawat juga menjelaskan pada pokoknya bahwa keonaran yang terjadi tidak bersifat lokal, lainkan terjadi secara luas masif. Di
dalam ngaji undang-undang satu orang pakan tentang peraturan berbicara pola merujuk pada keluarga orang yang muda. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 46 tentang penetapan hari mulai pelatihan kerja supaya sepakat undang-undang nomor 73 tahun 58 tentang menyatakan berlaku undang-undang nomor 1 tahun 46 bagi Indonesia tentang peraturan pemerintah untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah titah undang-undang hukum pidana dan undang-undang untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, maju undang-undang nomor 73 tahun 48 maka terjadinya kotoran harus secara luas di berbagai wilayah di Indonesia. Ahli hukum pidana Prabudakir, SKMK, dalam persidangan pada waktu menjelaskan benar maksud dari kotoran kehilangan rakyat, tafsir pasal 14 dan pasal 15 tersebut yang esensi menunjukkan bahwa dalam konteks kalangan masyarakat secara luas dan kolektif bukan kelompok tertentu saja. Apa mengarah kepada persatuan, golongan dan lain-lain? Kenapa nyaman itu? Karena dampaknya tersebut luar biasa luas. C. Hubungan kausalitas, aspek ketiga. Dalam pasal 14 dan 15 menempatkan persyaratan hubungan kausalitas antara berita bohong dan kabar angin atau kabar yang disiarkan dengan tambahan atau kurang tersebut dengan keonaran yang luas yang terjadi di dalam rakyat. Saksi ahli yang dihadirkan BPU, Dr. Tunggu Sarang Biasa, mengatakan dalam BAP-nya, suatu berita bohong menjadi bahaya tergantung dari keadaan dan dampak yang dibuat. Harus benar-benar dibuktikan kausalitas antara berita bohong dan kabar angin atau kabar yang disiarkan dengan tambahan atau kurang tersebut dengan keadaan dalam masyarakat dan keonaran yang benar-benar disiarkan dalam setiap urusan asal tersebut. Oleh karenanya kausalitas menjadi penting. Profesor Dr. Mudakir menjelaskan dalam hukum pidana kait suatu perbuatan dalam berita yang berhubungan secara materi atau berhubungan secara formal materi itu kausalitas menjadi kata kunci. Kausalitas itu sebab menimbulkan akibat, tapi akibat semata-mata menimbulkan sebab. Kata semata-mata boleh dari sebab. Ada kausalitas itu ajarannya semata-mata. Ada penyiaran berita bohong mengakibatkan kerusuhan. Kerusuhan itu semata-mata disebabkan karena adanya berita bohong. Itu yang disebut kausalitas. Namun jika kerusuhan itu disebabkan oleh faktor A sampai Z atau banyak faktor, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai kausalitas. Dalam keadaan seperti itu semua tidak bisa dibandingkan pada seseorang yang menyebabkan salah satu faktor saja karena faktornya kompleks. Karena itu disebabkan karena situasi yang dikondisi secara makro yang semua menjadi potensi atau sebab timbulnya sebuah akibat. Dalam teori kausalitas tidak ada dua teori besar yang sampai saat ini masih diterapkan, itu teori individualisasi dan teori generalisasi. Teori individualisasi, teori ini berusaha mencari faktor penyebab dari ini suatu akibat, dengan kata lain peristiwa dan akibat itu benar-benar terjadi secara kompleks post factum. Menurut teori ini tidak semua faktor merupakan penyebab. Faktor penyebab itu adalah faktor yang sangat dominan dan ini berperan kuat pada pemulihan suatu akibat. Teori generalisasi, teori ini melihat secara kompleks faktum. Apakah di antara saya bekerja pada perbuatan manusia yang pada umumnya dapat menimbulkan akibat semacam itu. Artinya menurut pengalaman biasa, menurut perhitungan yang layak, mempunyai kadar trans untuk ini. Dalam bagian ini dikali sebab yang tadi kue untuk timbulnya akibat yang bersangkutan. Oleh karena itu teori disebut dengan teori tadi kue. Ahli teori hukum pidana, Dr. Abdul Khair, jelas ada prinsipnya. Baik teori individualisasi maupun generalisasi, keduanya sama-sama berpijak pada faktor atau sebab yang paling dominan. Walaupun penilaian ini berbeda antara post-faktum dan ante-faktum. Setelah menjelaskan tentang pengertian pengalaman dalam rakyat dan rumusan pasal di atas dari sini berisi yang awalnya serta disyaratkan hubungan kausalitas antara sebuah berita dan pengalaman terjadi di sini juga bertanya apa pernyataan saya berisi dan dokter Anita kalau berisi sehat dalam perkara itu ketika melihat ketika beliau berlaku dengan sembilan orang khusus waktu empat atau waktu dan sebagainya. Bagaimana menutupkan tiga aspek tersebut? Tentu tidak. Hal ini dibuktikan lalu faktor kesejarahan yang berlumat saksi lima ada Dr. Sri Mumoret, Dr. Sugiansa, Dr. Anusali, Dr. Sukacua, Dr. Karis Nabi, Dr. Lina, Eka Inti Abdul Rahman, Muhammad Aslam, Dr. Najibuti, Ahmad Sukadu, Dr. Abu, Muhammad Mani, Serta Matai, Dr. Abdul Mansur, Dr. Imanya Sapa, di mana saksi-saksi tersebut dalam persidangan di bawah sumpah dijelaskan pada pokoknya tidak ada kerusuhan itu berparan mengharap yang disebabkan oleh berita terkait perawatan menjadi yang disi dan FUMI baik ketika yang disi dalam FUMI atau sepulang yang berikut FUMI khususnya untuk Prabowo dan sekitarnya. Dari sini menjadi jelas bahwa fakta hukum menunjukkan tidak pernah ada timbul kaki dan berupa kolam yang terjadi secara luas di sekitaran raya. Oleh karena itu ditinggal berhubungan kausalitas tidak
tidak ada terdapat keberhentian antara pemerintahan terkait kawat dan kebisian di sebuah masyarakat umum, khususnya pernyataan saya yang bisa dan mengenali tetap sebagian masuk dalam takut dengan akibat berupa kemarin, baik sebelum, saat, atau sesudah habis prinsip di dalam pemerintah umum. Ada pengalaman yang dianggap sebagai dalil dan bukti oleh JPU dalam dakwaan dan tuntutan yang atas terpenuhinya unsur pelanggaran di dalam bagian apa fokus saya mengenai seperti ini. Satu, demonstrasi FPRB. JPU dalam dakwaan yang terdapat adanya pengalaman dengan adanya demonstrasi yang dilakukan kelompok yang atas nama kelompok rakyat desa yang satu di gerbang perumahan Penakut Sanggup Sentul, Kabupaten Bogor pada Senin 30 November 2020. Nah, demo tersebut merupakan untuk melarang jalan raya. Mari kita ulas. Faktanya, demo tersebut hadir kurang lebih 20 orang serta langsung singkat 20-30 dalam sanggup damai terus kondusif satu. Hal ini sebagaimana fakta persidangan yang disampaikan oleh tadi selaku korban demo. Bahwasanya selama demo ada kondusif satu tidak ada situasi tegang mengungkap penampakan khusus serta kacauan mengenal tidak sopan. Pernah sekali menegaskan bahwasanya tidak ada niat sedikit pun sudah terbuat pelat karena aksinya telah silam. Soalnya juga mengatakan dalam persidangan dia melakukan demo karena keyakinan bahwa hak menyampaikan pendapat umum di Indonesia dilindungi oleh undang-undang. Niatnya melakukan demonstrasi yang tersebut untuk klarifikasi kepada aktivis. Niat tersebut dia sampaikan ketika saya tanya. Dia mengiyakan pertanyaan tersebut. Setelah mengetahui fakta yang terungkap seputar demonstrasi tersebut, apakah demonstrasi ini memiliki tiga hal terkait pengalaman dan urusan kesalahan atas? Baik, kita lihat satu dari semua dari fakta yang tersebut bahwa demonstrasi tersebut damai sejuk serta merupakan wujud dari kehidupan berdemokrasi yang memiliki pihak yang pengen pendapat untuk umum sehingga sangat jauh dari kemudian kemarahan di tangan rakyat dan pasar dan perkara aku menurut perspektif yang dana sebagai mantan saya oleh demokrasi. Sampai hari ini lagi menjelaskan bahwa demonstrasi, konversi pers, dan lain-lain tidak dapat diperlukan sebagai bentuk kemarahan di tangan rakyat. Saksi Dr. Tungkus sudah mengatakan dalam persidangan bahwa sumpah pada pokoknya demonstrasi damai yang menyampaikan suara pendapat atau aspirasi itu wajar-wajar saja. Itu adalah hak konstitusional, bukan pelanggaran. Dr. Tungkus sudah mengatakan dalam persidangan pada pokoknya bahwa bila suatu pernyataan yang belum diketahui benar atau tidaknya dan muncul administrasi dan jumlah kecil dan orang, maka dalam konstitusional itu hanya tidak ada dampaknya berarti tidak ada pelanggaran. Tapi tidak usah mencari-cari masalah. Karena tidak ada dampaknya, dicari-cari nanti malah mengkonsumsi sesuatu yang tidak pada tempatnya. Menurut ahli dalam tersebut tidak ada dampaknya. Tidak sampai di situ. Sebagaimana kita ketahui bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat umum adalah hak konstitusional yang menjadi pemenang oleh Undang-Undang Nomor 9 tahun 98. Hak menyampaikan pendapat juga merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam pasal 9 deklarasi universal hak asasi manusia. Bukan sekedar menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat umum, lebih dari itu. Tahun 98 mengatur ancaman pidana bagi pihak yang menghalangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat umum. Tentu ini berbanding terbalik dengan pihak yang melakukan pelanggaran harus dihalangi dan tadi yang mengalami pidana atau pelanggaran harus dihalangi oleh aparat keamanan. Sehingga demonstrasi damai dan sesuai peraturan yang tidak dibolehkan mengalami tentu tidak bisa dan tidak sah dikategorikan sebagai perbuatan melakukan pelanggaran yang mana pelanggaran itu pelanggaran itu wajib dihalangi. Saksi yang menyebutkan atau menggunakan tidak mengatakan demonstrasi damai diperbolehkan oleh undang-undang. Sedangkan perbuatan melakukan pelanggaran adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang. Sehingga demonstrasi yang diperbolehkan tidak bisa dan tidak boleh dikategorikan sebagai perbuatan pelanggaran yang telah melakukan pelanggaran merupakan perbuatan pidana telah. Sehingga segala sesuatu yang dikelompokkan sebagai pelanggaran juga harus merupakan sesuatu yang telah. Seperti berbuat rusuh, rusak fasilitas umum dan lain-lain. Makanya merupakan kategori demonstrasi damai sebagai sebuah pelanggaran adalah logika hukum yang keliru. Sebenarnya pelanggaran itu adalah hal negatif sehingga perbuatan yang dicakup oleh makna pelanggaran juga harus perbuatan negatif, tidak boleh di dalamnya ada sesuatu positif. Demonstrasi yang menyampaikan pendapat itu adalah sah dan konstitusional pasal masuk ke demonstrasi beda pendapat, pro kontra dan sebagainya sebagai bagian dari pelanggaran adalah konstruksi berpikir yang salah dan inkonstitusional menurut ahli menghasilkan term dengan hal yang saling bertentangan itu tidak bisa dan tidak diterima serta harus ditolak. Karenanya miris dan ironis jika demonstrasi damai dan santun seperti yang dilakukan kawan-kawan dari FRPD tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran. Sebab hal itu tak ubahnya sebagai kriminalisasi hak mengemukakan pendapat umum serta untuk kemerosotan kehidupan berdemokrasi
sampai ke titik kanan serta berpotensi untuk melanggar. Siapkan saja dia pun tentang tentang kedudukan demonstrasi sebagai perbuatan yang pertama-tama menunjukkan ada dalam perasaan yang berpotensi jika itu dilakukan maka konsekuensi logisnya dia pun perlu mencapai undang-undang yang tidak diperbolehkan menyampaikan pendapat umum. Maka lebih dari itu mungkin perlu merubah negara ini dari demonstrasi menjadi otoriter sehingga demonstrasi damai bisa dikategorikan sebagai perbuatan yang negatif dan berpotensi. Dua, jika melihat yang kawan demonstrasi tersebut, maka yang kawan itu sangat sempit, itu hanya satu titik, jadi hanya 20 orang. Jadi selain tidak ada keonaran, tidak melupas pula di kalangan. Tiga, terlepas dari kejadian yang kebohongan dan keonaran sebelumnya telah dijelaskan, apakah ada hubungan kausalitas antara pernyataan saya, Hobbiji, dengan demonstrasi atas? Bagaimana telah dijelaskan, hubungan kausalitas atau hubungan antara sebab dan akibat yang menjadi pertanyaan? Apa yang menjadi sebab motif faktor FRPB melakukan demonstrasi tersebut? Rujuk pada demonstrasi yang dilakukan kelompok tersebut, maka dihapus saksi sebagai. Dan ikan berhati mengatakan, ada beberapa motif yang disebutkan. A. Informasi bahwa FRPB kabur dari demonstrasi ini, sehingga tujuan mereka tersebut adalah pengalaman kepada FRPB yang mereka anggap kabur dari demonstrasi. B. Pendanaan demonstrasi yang besar, menilai bahwa FRPB mengkolonisasi agama sehingga tujuan demo tersebut itu meminta pada FRPB agar tidak mengkolonisasi agama, artinya motif ini karena perbedaan agama. Dua poin di atas dibuktikan dengan pernyataan saksi Suhadi dalam BAP yang telah konfirmasi dalam persidangan di sumpah bahwasanya dapat saya jelaskan bahwa maksud tujuan dilakukan aksi demo pada tanggal 20 November tersebut yaitu penolakan terhadap saudara Muhammad Rizki di Mesir Jihad yang kabur dari FUI tinggal sementara di perumahan negara Sentul di Kabupaten Bogor dan meminta kepada Muhammad Rizq sebagai teladan umat, sebagai pemimpin yang baik, sebagai pemimpin yang baik, sebagai yang jelas kita pulang ke rumah dan bisa berpisahkan. Jangan ada dalam rasa Islam, dengan rasa umat, tapi kalau mau dipolitisasi agama itu terus dikeluarkan. Itu pernyataan eksplisit dari Suhani di BAP. Padahal kabar bahwa Muhammad Rizq kabur itu tadi sudah dilakukan apa persidangan oleh pemimpin dan Suhani memang gila tidak terlalu C. Faktor ketiga, demo tersebut permintaan kepada Rizik yang menurut mereka kabur dan sudah tidak tinggal di perumahannya, perumahan di atas itu. D. Karena dalam media tidak ada kepastian kondisi sehat dari Rizik, padahal menurut pasien kondisi sehat Rizik baru diketahui setelah hasil PCR dan tidak ada kewajiban bagi pasien untuk mempublikasikan hasil medisnya ke publik. E. Cara keluar dari Rizik dari rumah sakit yang mereka anggap meresahkan masyarakat. F. Mencegah adanya penularan ini dikatakan secara eksplisit oleh ikan hakim dalam BAP-nya. Faktor sebab-sebab itu tujuan itu dinyatakan oleh ikan hakim dalam BAP. Sebab dan motif ini diungkapkan secara eksplisit oleh saudara ikan hakim sanggup menolak dan dikonfirmasi di persidangan. G. Untuk klarifikasi kepada BAP-nya. Sebab ini diungkapkan langsung oleh saudara saksi Suhadi dalam persidangan di bawah sumpah mengatakan tujuan saksi dan tersentuh untuk klarifikasi tentang keadaannya. Fakta persidangan menunjukkan setidaknya ada 7 sebab faktor motif yang menyebabkan FRPB melakukan demonstrasi yang tersebut sehingga menjadi jelas bahwa hubungan kausalitas yang menghubungkan demonstrasi tersebut sama sebabkan oleh video menyatakan dari fisik saya dapat terakmo dan tidak pula empat video tersebut dapat dikatakan sebagai faktor dominan sebab pernyataan saksi atas sebagai bukti menunjukkan banyak faktor yang perlu menyatakan jelas dominasi satu atas lainnya. Sehingga bukan hanya tidak ada kelonaran dan tidak luas, di samping itu tidak perlu dikulah hubungan kausalitas antara video pernyataan kami dalam perkara hukum dengan demonstrasi di atas sebagai penjelasan. Lebih dari itu, ada indikasi kuat bahwa demo di atas digerakkan oleh aktor intelektual di balik mereka yang memang memiliki motif politis terhadap demonstrasi. Indikasi-indikasi tersebut dapat dilihat dari beberapa fakta persidangan sebagai berikut. A. Berdasarkan pengakuan saksi ikat bahwa forum rakyat tidak pernah ada. Forum ini baru dibuat saat sebelum melakukan demo pada pengakuan persidangan. B. Pengakuan saksi kita dalam persidangan bahwa mereka tidak melakukan demo sama sekali terkait isu apapun kecuali yang masalah itu sekali itu aja. C. Berdasarkan pengakuan saksi suami dalam persidangan selaku korban bahwa dia dan anak baru tidak pernah membuat sepanduk yang mereka tampang umum dengan tulisan tadi yang bisik mendapatkan kebudayaan seperti itu. Sepanduk tadi yang bisik diberikan oleh kita. Pengakuan saksi Suhadi, ia dan anak-anak tidak pernah membuat sepanduk yang mereka pampang saat itu. Suhadi pun tak tahu
tiba-tiba ada yang lebih dari seperti itu. Luar biasa itu, uang yang bisa dilakukan. Dari utama yang dimanfaat dengan dihadiri bukan di pusat kota, bukan di seluruh pemerintah. Dihadiri hanya 20 orang, bukan suatu komunitas. Namun sudah ada salah satu televisi nasional yang melayang secara live. Saat itu semua sudah diatur. Aneh-aneh sampai dimuat dalam salah satu portal berita tentang itu kumparan yang menyebabkan keanehan kok bisa ada yang diverifikasi dari cerita yang secara live. Saat itu rumah yang krisis yang kami publik adalah di pertambungan Menteri Baru. Ada perubahan disebut terbitan baru dan tidak kami publik. Saat itu bahkan para pengusaha itu tidak tahu dan para demonstran ini menolak setempat. Berdasarkan pengakuan yang adalah mereka datang dari daerah Kampang Parung yang masih cukup jauh dari situ. Namun entah dari mana mereka bisa datang ke bisnis dan rumah situ. Suhani dalam keadaan mengaku siapa yang beritahu khusus di bisnis itu. Dan sehari sebelum mereka demo ada bon yang berputar untuk pada bisnis itu mengawasi tersebut. Keterangan BHP, saksi Suhani dan Ika yang menjawabkan keduanya sama persis hampir di semua pertanyaan yang ada. Bahkan sampai titik komanya sama BHP. Hanya di beberapa pertanyaan saja yang tidak. Nampak pajangan di atas sudah indikasi kuat bahwa ada aktor intelektual yang punya kekuatan dan sengaja mendesain demo tersebut untuk kepentingan politik. Sehingga ini sangat menguatkan bahwa demo tersebut baik desain dan sebetulnya tidak ada satu kaumnya dengan video pernyataan saya Habib Rizik dan Dr. Anita dalam perkaraku. Kemudian dari berikutnya pernyataan sikap atau press release dari aliansi badan eksekutif mahasiswa Sobor dengan dari program JPU. Faktanya sudah dijelaskan tidak ada demo atau pernyataan sikap terkait masalah ini yang dibuat oleh aliansi badan eksekutif mahasiswa Sobor pada tanggal 14 Desember. Pernyataan sikap yang dibuat dalam PHP dan dijadikan sebagai bukti dalam poin 3 terkait visit masih berupa draft yang pada akhirnya tidak pernah dirilis sama sekali. Adapun pernyataan sikap resmi yang telah dirilis tidak ada satu pautnya sama sekali dengan perawatan Habib Rizik di RS UIN. Setelah pernyataan sikap tersebut, kami jadikan bukti ketika pernyataan resmi yang sudah dirilis memberikan saksi menjadikan lampiran di dalam kajian. Ini sebagaimana dinyatakan oleh saksi di dalam persidangan saksi Aditya Abdurrahman selaku ketua BEM kemudian Muhammad Nasar selaku anggota bahwasanya pernyataan sikap BEM seputar pokok yang diisi 4 poin yang ada tentang revisi itu benar yang batal tidak pernah dirilis. Adapun pernyataan sikap BEM seputar pokok yang resmi dan telah dirilis berisi 3 poin yang bersifat global seputar penanganan COVID di Bogor dan tidak sama sekali menunjukkan revisi apa ya tidak ada satu poin tentang RS dan tidak ada demo BEM di kota Bogor terkait dalam revisi sikap ini pernyataan eksplisit di muka persidangan sehingga menjadi jelas bahwa pernyataan sikap ini sama sekali tidak ada hubungan dengan peralatan revisi khususnya pernyataan saya revisi di luar tahun sangat disayangkan meski fakta persidangan setelah secara pandangan dinyatakan oleh dua saksi di atas di dalam persidangan depan hakim bahwa pernyataan sikap resmi yang dikeluarkan oleh Habib Rizik sama sekali tidak ada satu poin pada Habib Rizik namun JPU dalam tentunya tetap bersikeras menjadikan pernyataan sikap dari BEM sekota Bogor sebagai bukti kewalahan yang ditimbulkan akibat pernyataan saya dengan Habib Rizik dalam perkaraku hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa sikap JPU tetap subjektif sejak awal perkara perkaraku dua andai pun ada pernyataan sikap terkait hal ini sama sekali tidak masuk dalam definisi kewenangan dalam masyarakat sebagaimana telah terjadi sebelumnya apalagi makanya dalam kami pernyataan sikap itu tidak ada kemudian dari yang ketiga kontra kepada sahabat itu juga mendalilkan adanya kontra menerang rakyat dengan pernyataan saksi Hadiansyah menjelaskan adanya kesalahan yang salah sekitar tempat undangan akibat kenapa apa yang dilakukan mari kita kupas faktanya saksi Hadiansyah dalam BAP yang sudah diakui terima sumpah ada persidangan di dalam 28 April yang akan tahun akibat berita bahwa tersebut sehingga menyebabkan kegaduhan kesalahan masyarakat khususnya masyarakat di wilayah tempat saya tinggal akibat ada rasa sakit di dalam para jamaah belajar di Bukit Gempa tapi pemerintah sendiri di akhir disebutnya sudah sama apa sih di Bukit Gempa bukan bisa tidak punya penyakit sama apa sih di media yang dikhawatirkan menularkan virus COVID karena sering berkumpul melakukan pengajian bahkan sempat ada orang sampai berbeda kumpul untuk masa saat pengajian akan dihentikan tapi tidak jadi karena ada orang yang dikhawatirkan ada virus COVID dari pernyataan saksi
kejadian tersebut dapat dipahami dua hal. A, secara eksplisit, bukan asumsi, atau bukan. Karena saya menyatakan bahwa kesalahan tersebut akibat saling curiga mengeluarkan COVID-19 di antara jamaah pengajian karena sering berkumpul melakukan pengajian. Tentu ini sama sekali tidak ada kaitan dengan kegiatan gereja. Saya berkata kata karena ini soal khawatir atas kemungkinan penularan, bukan keresahan atas pernyataan, sehingga tidak ada hubungannya kausalitas antara pernyataan saya dengan terandi dengan pengalaman dengan keresahan yang diceritakan saksi Nadian. Saya biasa juga menjelaskan bahwa keresahan itu muncul akibat dalam alasan atas yang sudah berkumpul sehingga khawatir menghadapi COVID. Secara eksplisit dia mengatakan keresahan di masyarakat khususnya di masyarakat mulai tempat saya tidak akibat dalam sistem kerja pada jamaah pengajian COVID penyimpang itu kalau biasa. Bos, yang dikhawatirkan menularkan virus COVID karena sering berkumpul melakukan pengajian. Karena yang khawatiran tersebut sebetulnya tidak ada kaitan sama sekali dengan hal fisik. Terlebih ketika yang sudah khawatir semua itu sama sekali tidak berinteraksi dengan masyarakat umum di Kota Bogor, sehingga tidak ada potensi penularan terhadap mereka. Jadi sesuai dengan kesaksian kepala Dinkes Kota Bogor, Dr. Silvia Thomas dalam BAP mengatakan hasil tracking atau penelusuran tidak ada yang kontak langsung dengan hal fisik. Dua perawat berbisik yang diperiksa dengan swab secara pun hasilnya tidak. Adapun dugaan bahwa dokter kami terkatat tertular COVID dari hal berbisik, maka dugaan tersebut tidak berdasar karena selama hal berbisik dirawat rumah sakit petani tidak pernah bertemu atau kontak asma haji sama sekali. Bahkan dalam persidangan 27 Mei dibawa sumpah sebagai saksi mahkota dokter kami telah mengatakan bahwasanya selama hal berbisik dirawat dokter kami sama sekali tidak bertemu dan berinteraksi langsung dengan hal berbisik, sehingga bisa dipastikan bahwa dokter kami tentu justru seharusnya masyarakat sekitar rumah sakit biasa khawatir terkena COVID dari masyarakat Kota Bogor yang sudah mencapai 860 kasus positif pada akhir November 2020 berdasarkan data dari Dinkes Kota Bogor yang tampil dalam BAP, sehingga khawatiran yang dikaitkan dengan kondisi nampak sangat dimaksakan. Lebih lucunya lagi, saksi hadiah secara eksplisit di BAP ini mengatakan bahwa ada pembunuhan bagi saya ini sangat lucu dikaitkan dengan pernyataan saya yang berizin dan berkenan. Kenapa? Sebuah kegiatan kumpul-kumpul massa yang bisa yang kalian biasa disebut kumpulan memang dilarang secara pandemi. Kenapa bagi kurang lagi dalam saat itu dan apa hubungannya dengan pernyataan yang berizin dalam berkenan? Dari sini menjadi sangat jelas bahwa sebetulnya tidak ada hubungan kosalitas sama sekali pada pernyataan saya yang berizin dan berkenan tetap dalam berkenan dengan perusahaan warga yang mencintai oleh saksi biasa. Kesalahan itu tidak semata-mata tim mengambil pernyataan saya berbisik dan dokter Andi Tatar dalam aku. Tidak pula pernyataan kami bertiga menjadi faktor dominan tersebut sebagai mata kembali. Dari penjelasan saksi yang tersebut juga menjadi jelas bahwa pengaitan perusahaan itu tidak dengan pernyataan kami bertiga dalam dokter aku tidak lebih dari sekedar asumsi yang dia jadi sendiri. Hal itu nampak jelas dari keterangan yang dia jadi sendiri soal alasan mengikutnya perusahaan yang sebetulnya tidak nyambung, tidak ada tentunya asumsi dan keterangan saksi dalam fakta tidak bisa dijadikan sebagai bukti sebenarnya atau dalam kuhab. B. Terlepas dari tidak ada hubungan kausalitas antara pernyataan saya dan Andi dengan keresahan di atas, sebetulnya keresahan sendiri tidak masuk dalam definisi kemarahan di dalam pengertian menurut perspektif hukum pidana sebagai jumlahnya. Apalagi dalam pengertian kemarahan di dalam pengertian disarankan waktu sangat luas. Di selain dalam masuk definisi, tidak luas ya kalau jangan yang kemarahan saksi yang biasa selain tidak ada kemarahan yang bersifat sempit di sekitar rumahnya. Jika semakin jelas saya pakai ini selain tidak ada kaitan dengan pernyataan kami tidak masuk pula dalam pengertian kemarahan. Tidak meluas pula. C. Sebagai informasi pengganti, saksi dari Fakultas Syukur merupakan warga sekitar RSU dalam persidangan, dan semua mengatakan selama RSU dan RSU suasana yang empang mengalami wilayah sekitar rumah sakit umum. Solusi. Semua tahuan saksi tidak ada persahaan apapun dengan masyarakat. Dan malah yang memang sudah mulai kaget ketika ARS dan keluarga tidak boleh resmi karena memang ARS dan keluarga sudah biasa ulang balik dan resmi mulai dari sebelum bicara apa. Oleh karena itu, bicara soal fenomena pro dan kontra di dalam masyarakat sungguh tidak bisa dikategorikan sebagai kewenangan dalam karya sebab tidak sesuai dengan sekolah menurut perspektif ilmu negara seperti yang telah dijelaskan. Maka, pro kontra dalam iklim demokrasi adalah hal biasa. Jika pro dan kontra dikategorikan sebagai sebuah kewenangan, pasti akan perdebatan pro dan kontra di dalam pro dan kontra.
Kemudian kontra yang kebijakan pemerintah dalam ada kewenangan, tak pro kontra yang kuat ada kewenangan miris. Tak pro dan kontra kita berikan sebagai orang alam-alam dihukum orang. Di mana ya? Sendiri dan sebagai kasat gas, kembali kota Bogor dalam persidangan. Bersaksi, bahwa berdasarkan pengalaman bertahun pemimpin kota Bogor, kemungkinan kuat kontra kita masyarakat dalam mengungkapi sebuah tindakan atau kebijakan dan sesuatu yang wajar selama eksekusinya melalui cara yang tidak mampu mengundang. Selama kembali yang dijabat, sudah banyak dijabat setelah kelimatnya yang memiliki kontra di protes dari warganya dan itu wajar dan di samping itu, perlu menjadi catatan penting bahwa selama revisi di dalam bumi ada beberapa isu terkait revisi yang minta perhatian publik. Ada beberapa isu yang minta perhatian publik. Satu, beredar informasi hoax bahwa ada virus arah tumpang dan sebagainya, sebagaimana sudah dijelaskan dibuatkan saksi yang sudah mengambil di selama kemarin. Kemudian yang kedua, informasi yang beredar bahwa Habib Rizik menolak tes swab. Faktanya nanti akan dijelaskan bahwasanya bukan penolakan, sebagaimana nanti akan dijelaskan pada tempat. Hal ini minta perhatian publik sesuai dengan keterangan saksi yang dibaca dalam BHP. Bahwa sumpah mengatakan bahwa saksi yang dibaca menyayangkan Habib Rizik menolak tes swab dari sini. Bagi itu ulama yang banyak yang nanya, seharusnya mendapatkan swab oleh tim dan satgas COVID-19. Penyidik meminta pada C, informasi yang beredar bahwa Habib Rizik kabur dari RSUI sebagaimana telah dijelaskan di atas. Dijelaskan. D, adanya dilaporkan yang pihak RSUI oleh Satgas COVID-19 Kota Bogor kepada pihak kepolisian. Ini sangat minta perhatian. Pelaporan ini sangat minta perhatian publik. Bahkan ada hubungan harga yang begitu terasak sebagaimana membuat pertemuan dengan Bima Arya dari Kota Bogor. Pertemuan ini disebabkan karena Satgas COVID Satgas COVID Kota Bogor yang melaporkan RSUI ke pihak Malaysia pada hari Sabtu 28 November terkait masalah RS. Saksi Habib Mahdi bersama rombongan mempertanyakan dan menyayangkan angka orang tersebut. Dalam forum itu Bima Arya menyatakan bahwa ia insya Allah akan mempertimbangkan pentingnya laporan tersebut. Pertemuan berjalan dengan harmonis dan suasana hangat kekeluargaan. Laporan tersebut juga menarik perhatian anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PKS. Sehingga datang ke RSUI untuk Kalimantan sekaligus saksi mahu mengatakan bahwa sejak datang anggota komisi sembilan DPR RI dari fraksi PKS terkait adanya pengakuan pada kepolisian yang dilakukan oleh Satgas Kota terhadap RSU. Itu bisa dilihat dalam link berita ini. Bahwasanya akhirnya nanti Kota Anita tak dilarang menjalankan. Ini apa beberapa isu yang menjadi sorotan serta pro kontra di tengah publik selama ini sejauh. Ketika itu pernyataan saya memilih teman-teman dan teman-teman kalau tidak menjadi sorotan publik. Bahkan pelaporan resmi kepada kepolisian yang dilakukan Satgas itu terkait dugaan pengharapan yang teman-teman bapak sama sekali tidak terkait dengan pembunuhan di tiga dalam perkara aku. Nah itu sesuai dengan fakta persidangan yang telah diungkapkan oleh saksi Bima Arya dan Agus Bian saksi aku lapor. Bahwa bahkan hampir semua saksi yang diperiksa dalam proses pelaporan dan klarifikasi di Polres Tabogor lalu penyelidikan dan penyidikan selama bulan Desember 2020 ya dalam BAP hampir semuanya tidak ada yang ditanyakan terkait pernyataan saya Habib Rizik dan dokter Andi Tatak dalam perkara aku yang dituduh menimbulkan pelarangan dalam saya. Pertanyaan-pertanyaan terkait video saya Habib Rizik dan dokter Andi dalam perkara aku yang itu menimbulkan pelarangan dalam saya baru saya tanyakan kepada hampir semua saksi setelah kami bertiga diumumkan sebagai tersangka oleh Baskrim Mabes Polri pada pagi hari tanggal 11 Januari 2021. Logika sederhananya andai ketika video tersebut betul-betul dianggap sebagai kebohongan yang merupakan pelanggaran hukum lain, tentunya menjadi perhatian utama sehingga laporan pendidikan dan penyidikan. Hal ini semakin menguat rekomendasi bahwa kaitan antara video pernyataan kami dalam laporan hukum Prabowo dengan pro kontra yang ada di tengah masyarakat cenderung digiring dan dipaksa. Kemudian dalil berikutnya yang dikenal oleh JPU Karangguna. Ini menarik. Dalam tuntutannya JPU mendalilkan berhubung unsur orang dalam rakyat karena ada sejumlah larangan bunga yang dikirim ke RSUI ketika Habib Rizik dirawat tentunya sangat aneh. Kita sejumlah larangan bunga dari JPU tidak ada kurang sebab satu tidak apa pun ini mantan kamu itu kekonaran sungguh jauh sekali dari definisi kelarangan menurut perspektif hukum dan pidana. Dua, larangan bunga tersebut datang secara sekaligus ke dalam RSUI pada hari Kamis siang tanggal 26 November 2020. Sedangkan itu pernyataan saya dalam perkara aku dinyatakan oleh Kompas TV pada acara Jumat petang 27 November dan pernyataan orang kita tetap dibawa pada Kamis
pernyataan saya mengangkat kepada Allah itu enak. Bagaimana mungkin data lantaran Allah itu bisa disebabkan karena video pernyataan saya dan dokter Anita Pat yang baru ditayangkan setelah lama mengambil data. Apalagi mau dikaitkan dengan video berisik yang baru dibuat dalam November. Dengan gambar ini berarti akibat lebih dulu muncul ketimbang setelah. Jelas ini melanggar sunat untuk menurut alam bahwa akibat muncul lebih dahulu sebelum setelah. Bahkan dalam tuntutan dia pun juga sama sekali tidak membuktikan hubungan kausalitas antara kedatangan dalam hubungan tersebut dengan pernyataan yang ketiga dan berkala aku karena hubungan itu memang tidak akan pernah ada sehingga tidak mungkin bisa dibuktikan secara real. Hal ini sangat menunjukkan bahwa itu terlalu memaksakan seolah secara berkaitan dengan ketiga dan aku demi memenuhi muncul orang di dalam dia kesimpulan terpaksakan. Tiga, aroma politis yang sangat kental tercium dalam tangan mereka datang sekaligus sekarang sekaligus dalam jumlah yang banyak oleh pengirim yang sama dengan nama-nama pengirim yang tidak jelas dan tidak wajar serta ada tulisan-tulisan yang bernada medek seperti adanya karangan bunga yang atas nama Kak Emma dengan tulisan yang bernada edekan yang berbunyi sayangku yang muda cepat sembuh aku rindu cantik SSS dan dikaitkan dengan fitnah fact check seks yang pernah dipintahkan oleh polisi. Gambar karangan bunga terlampir dalam jadwal pengacara. Padahal saya bakal lima sedap ayah saya emas sendiri tidak pernah mengirimkan karangan bunga tersebut. Lain hal-hal yang atas tampak bahwa mengirim si bunga karangan bunga itu adalah orang tertentu dengan tujuan untuk memiliki dan konsensasi. Pola seperti ini menjadi berulang-ulang dalam berbagai kesempatan yang diberikan dengan Habib Rizik yang mulia dan dalam waktu yang berdekatan. Di antaranya pada tanggal 23 November 2020, 3 hari sebelum karangan bunga di atas ini. Polda Metro Jaya mendapatkan serbuan karangan bunga banyak yang dengan tulisan-tulisan aneh. Di antaranya lagi-lagi mengatasnamakan KMA tadi dengan tulisan Kapolda yang dan terkendisas. Jangan lupa dong kasus kabur si kepala dilanjutkan. Ini terbuat di detik.com. Ini memangnya. Begitu pula Pangdam Jaya dalam aplikasi kumpulan dari Wadri dan mengatasnamakan bunga karangan bunga pada tanggal 23 November 2020 dibagi jadi bagaimana dari cuma jalan kaki. Bahkan pada tanggal 10 Desember 2020, setelah melakukan antologi kirim dengan meminta masyarakat KPI, Polda Metro Jaya lagi-lagi dibagi karangan bunga dengan nama-nama pengiriman aneh. Di antara nama pengirimnya orang luar Stevo dan lain-lain yang mendukung perbuatan antologi kirim. Ini tercantum dalam Yukos Sindonius, dirinya tercantum. Dengan pola yang menggunakan dan sistematis seperti ini, menguatkan dugaan bahwa ada aktor yang sama dibalik semua pengiriman karangan bunga misteri sendiri dalam berbagai kesempatan yang berkaitan dengan Habib Rizik dengan tujuan calon psikis dan intimidasi terhadap Habib Rizik dan kawan-kawan. Ini menjadi semakin aneh kalau dia pun malah menjadikan karangan bunga ini untuk menjadikan Habib Rizik pada hari sebelah kali ini dia adalah korban dan bisa saran. Oleh karena itu menjadi semakin jelas bahwa sejumlah karangan bunga tersebut tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan pernyataan saya Habib Rizik dokter Anita Kak dalam perkara Abu sehingga mengaitkan karangan bunga tersebut sebagai bukti keonaran yang ditimbulkan pada pernyataan kami tidak ada pemaksaan yang bisa mengakibatkan demikian yang disampaikan. Yang mulia dan kesekir yang tercinta seluruh nasihat umum yang terhormat sebagai seluruh umum istimewa sebenar cinta catatan-catatan penting maaf acaranya penting terkait unsur moral. Satu, ada yang lucu dan menggelitik. Kita terima saya tak salah dengan saksi JPU, Profesor Dr. Andika Duta Bahari, ahli bahasa linguistik forensik. Dalam persidangannya sempat berpendapat bahwa keonaran yang dimaksudkan cukup dengan keresahan dan dua orang dari saya sudah bisa disebut sebagai masyarakat. Insyaallah hakim akan mengerti. Saya coba berilustrasikan sesuai dengan kasihan sang profesor ini. Jika ada suami berbohong kepada istri dan anak-anaknya, terus istri marah dan resah akibat kebohongan tersebut, lantas anak-anak itu tidak resah. Nah, kalau istri marah, bahas kebohongan bisa ketemu. Makanya di sini sudah ada kebohongan yang dilakukan suami. Juga keresahan istri dan anak-anak yang jumlahnya lebih dari dua orang. Sehingga unsur kebohongan yang menyebabkan kebenaran di tengah masyarakat sudah terpenuhi di sini berdasarkan penafsiran tadi. Luar biasa.
sepanjang perjalanan pulang dari pulang sidang dari Kemdagri urusan Baris Kepolri. Saya berpikir keras jual mikir dan belum berhasil menunasi rasionalitas serta proporsionalitas dari penafsiran ini. Apakah saya merupakan atau penafsiran yang tidak rasional? Buang-buang. Kedua, bagaimana mungkin pernyataan saya yang diperkarakan di mana diri mau bisa menyebabkan pengenalan yang berpas dalam rakyat? Kalau penonton video tersebut sangat mungkin video yang merayangkan pernyataan saya di channel itu Kompas TV terhitung sampai awal Maret 2021 hanya disaksikan 25.000 viewer, padahal jumlah subscriber channel tersebut lebih dari 8.5 juta. Artinya yang menyaksikan video tersebut kurang dari 0.5% dari jumlah subscriber ini. Begitulah dari pernyataan habisnya yang ditayangkan di channel YouTube Resumi Official. Disaksikan di awal Maret hanya 100.000 viewer. Begitulah video pernyataan Dr. Anita. Dibandingkan subscriber tipuan jauh di bawah 10% sekali. Hal ini menjadi indikator kuat yang ternyata tentang sangat minimnya perhatian rakyat terhadap video tersebut. Jika menarik perhatian secara luas dari media, bagaimana mungkin video tersebut disebut membuat kewalahan atau berpotensi membuat kewalahan di kalangan rakyat, bahkan tidak dibandingkan dengan video hoax YouTube yang menyebutkan dari kritis dan lain-lain, maka video-video hoax tersebut videonya jauh lebih banyak sebagai kataan Bapak dan 1.1. 3. Ya, beliau berkesimpulan bahwa keresahan dalam masyarakat sudah merupakan bentuk onaran di kalangan rakyat yang termaktub dalam urusan pasal 14.1.4. Tentu intervensi JPU sangat tidak adil menurut saya. Tidak rasional dan tidak proporsional. Hal itu bisa dilihat dengan cara melihat logika hukum membandingkan kesimpulan JPU dengan pasal-pasal lainnya atau yang dikenal dengan metode interpretasi sistematis atau logis. Ya, apalagi saya tulis dari buku prinsip-prinsip hukum pidana yang ketika akan melakukan interpretasi tidak hanya mengacu pada pasal yang terkait dengan semata, tapi juga harus melihat pasal-pasal lain dalam undang-undang yang sama atau undang-undang yang lain karena sistem hukum secara keseluruhan sebagai satu kesatuan. Di antara yang bisa kita lihat pasal 172 KUHP sekitar perbandingan yang berbunyi menarik dari satu mulia pasal 172 KUHP berbunyi barang siapa dengan sengaja mengganggu ketenangan dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau tanda-tanda bagi yang palsu diancam dengan pidana penjara paling lama 3 minggu atau pidana denda paling banyak 900 rupiah. Dalam PBB edisi 5/2018 halaman 1308 disebutkan bahwa salah satu akhir sah dari pernyataan akhir sah dari pernyataan sehingga mengganggu ketenangan berarti membuat kesah. Sedangkan dalam halaman 1198 disebutkan bahwa salah satu arti dari kata palsu adalah tidak jujur, yang artinya berbohong. Dalam urusan pasal di atas disebutkan barang siapa yang punya tujuan sengaja mengganggu ketenangan, artinya mensrea, artinya hati membuat kesah, dia sengaja membuat kesah dengan cara mengeluarkan tanda-tanda bahaya palsu yang artinya dia mengeluarkan kebohongan publik dengan mengeluarkan tanda-tanda bahaya palsu. Kemudian karena kebohongan publik tersebut bentuk tanda-tanda bahaya palsu tersebut ketenangan jadi terganggu, yang mana terganggu yang mengalami kesalahan seperti ini maka diancam dan ancaman maksimal 3 tahun penjara. Bayangkan kalau kita jika dengan adanya ketiga unsur satu kebohongan dalam bentuk tanda-tanda palsu, dua keresahan dalam bentuk terganggunya ketenangan, tiga kesengajaan untuk mengganggu ketenangan mensrea, maka diancam dengan ancaman hanya maksimal dan penjara. Lantas bagaimana mungkin unsur orang di dalam rakyat yang ada dalam pasal 14.6/1.46 yang membuat ancaman maksimal 10 tahun penjara ini ditafsirkan sebagai keresahan dari masyarakat yang mirip dengan dalam pasal 172 KUHP di atas? Mana logika hukumnya? Di mana rasionalitasnya? Di mana proporsionalitasnya? Di mana keadilannya? Di mana hak nurani? Karena dasar apa? Penjelasan mengenai yang kita hukum dan apa mudahnya? Sehebat serta peradilan ini apa yang dimaksud oleh dalam urusan pasal 14 dan 15 KUHP 1.45
perspektif interpretasi grafika, historis, sosiologis, dan sistematis, juga logis, serta mengambil nilai keadilan dan proporsionalitas antara perbuatan, dampak, dan yang hukum. Pak, lalu kita di JPU mengatakan bahwa perbuatan saya mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Sungguh, perbuatan tersebut sangat tetap berdasar. Selama berjalan dan persidangan, mana menyebabkan juga ada keamanan dan ketertiban umum yang terganggu perbuatan saya. Tuhan Bapak saya ini menjadikan oleh itu sebagai pertimbangan yang memberatkan kita juga untuk kesimpulannya, bahwa unsur lima itu pengarang dalam ayat yang dibutuhkan oleh pernyataan saya dalam perkara pun tidak terhubungi sehingga unsur tersebut yang disyaratkan dalam pasal 14 ayat 1 pasal 1 tahun 4 tidak terhubungi. Yang mulia yang disakit yang tercipta sebelum nasihat hukum yang terhormat semuanya sebelum hukum dan segenap cinta keadilan dan keadilan. Nah, unsur ke-6 dari pasal tersebut dapat menentukan moral. Kait terhadap menentukan moral dalam ayat. Dalam putusan pasal 14 ayat 2 dan 15 ayat 1 nomor 146, saksi ahli hukum pidana Profesor Dr. Mujake dalam persidangan hari Rabu 19 Mei, dia bersumpah pada pokoknya menjelaskan bahwa penggunaan kata dapat yang menghubungkan antara dua unsur. Unsur pertama adalah yang di depan dan yang di kedua adalah yang di belakang. Ketika diuji dalam undang-undang tipikor, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kata dapat ini adalah inkonstitusional. Ahli mengkonstruksi ini sebagai asas hukum. Maka kata dapat menimbulkan kerugian tersebutkan dan harus menimbulkan kerugian. Sesuai dengan tafsiran Mahkamah Konstitusi terbaru, kata dapat tidak menjamin kepastian hukum. Bisa iya, bisa tidak. Ini ahli katakan sebagai contoh. Masuk surat harus menimbulkan kerugian, bukan sekedar dapat menimbulkan kerugian. Begitu pula terkait kata dapat menimbulkan kemarahan, mesti ditafsirkan dengan harus menimbulkan kemarahan, bukan sekedar dapat. Dalam RUKUHP ahli sudah susuli satu persatu setiap kata dapat diberikan tafsiran yang baru sudah bisa dijelaskan. Karena Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kata dapat menggabungkan kerugian itu tidak menjamin kepastian hukum, karena itu dikatakan inkonstitusional. Karena ahli sebagai ahli hukum pidana menarik asasnya. Yang kata-kata hubungan berunsur, maka itu tidak menjadi kepastian hukum. Karena tidak menjadi kepastian hukum, maka inkonstitusional. Maka dalam kaitan pasal 14 masing-masing kesaksian terhadap dan 15 satu kesempatan, maka harus dicoret ke dalam dan harus berkoreasi langsung dengan penyusunan pasal. Karena ukurannya konstitusi saat ini, walaupun MK memuji hanya satu, tapi kalau dinaik sebagai pengujian asas kepastian hukum, maka masuk pas semua asas yang terdapat ini. Maka harus dipersiapkan dalam konteks itu agar tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum yang dipimpin oleh undang-undang dasar 46. Ini akan disampaikan sesuai dengan ilmu pengetahuan pidana agar supaya undang-undang pidana berdasarkan ilmu pengetahuan hukum pidana. Melengkapi penjelasan di atas, ahli hukum tata negara Dr. Refli Bahlun mengatakan, apakah sebuah kata atau kalimat disebut di undang-undang yang sudah dinyatakan inkonstitusional oleh MK tidak memiliki kekuatan hukum yang mutlak, itu berlaku juga kepada undang-undang lain yang serupa yang tidak diuji. Ini yang menarik kata Dr. Refli Bahlun. Ketika terdapat dalam hal ini, kebetulan yang diuji itu adalah undang-undang tentang tipikor. Undang-undang itu berbeda tidak hanya merugikan negara, tapi juga potensial loss dapat merugikan keuangan negara. Tapi MK mengatakan bahwa dapat merugikan keuangan negara ini relatif harus merugikan keuangan negara. Apapun pidana dan korupsi bukan hanya satu unsur dapat merugikan keuangan negara, tapi harus jelas merugikan keuangan negara. Dalam hukum tata negara atau konstitusi kita melihatnya sebagai konstitusional burden atau prinsip-prinsip konstitusional. Jadi jangan melihat ini sekedar tidak diuji, tapi prinsip utamanya apakah bertentangan dengan konstitusi atau tidak, cuma soal teknis saja. Undang-undangnya belum diuji. Ini menarik. Terserah pada hakim atau ahli untuk mengambil ini sebagai asas seperti yang dikatakan ahli hukum dan atau tidak. Tapi kalau kita mau bicara legal order dan hukum, maka seperti ini harus menjadi referensi bagi pengadilan-pengadilan untuk memutuskan. Sehingga kita memiliki hukum yang tertib, putusan Mahkamah Konstitusi menjadi trigger kemudian ditetapkan dalam putusan-putusan lain. Jadi satu putusan yang kurang sama maka men-trigger tingkatan pada ketentuan-ketentuan lain. Ahli sepenuhnya pendapat dalam konteks ini pasal 14 dan 15 memang kita tidak mengatakan ada tidak
negara Indonesia yang terima bahwasanya setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pelakuan yang sama dengan hukum. Menurut Pak Sema, asas kepastian hukum mempunyai dua fungsi, yaitu menuntun masyarakat patuh pada hukum dan melindungi masyarakat dari perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang yang dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakkan aturan hukum. Karenanya, berdasarkan keterangan di atas, logika yang sederhana, jika dalam pemilu tipikor saja yang merupakan extraordinary crime, kata dapat yang berarti potensi timbulkan kerugian negara dinyatakan inkonstitusional. Dan dalam perasaan harus berarti harus betul-betul timbulkan kerugian negara. Jika itu dalam extraordinary crime, maka dalam pasal 14 dan 15 dalam konstitusi 45 tafsiran Mahkamah Konstitusi tersebut lebih layak dan lebih relevan lagi melakukan agar betul-betul ada kepastian hukum dan tertib hukum serta tercipta rasa. Sebab kata-kata dapat penggunaan orang itu kami sangat luas, bias, tidak jelas. Bagaimana cara mengukur potensi yang termasuk? Apa batasannya? Apa kriterianya? Semuanya tidak jelas. Hingga mengetahui tidak pasti hukum yang pada akhirnya tafsiran potensi pelanggaran tersebut menjadi liar, arek, bisa ditarik sendiri di sana sini. Tetapi tidak jelas kebetulannya bagi oknum penegak hukum untuk kesalahan dalam pengakuan tersebut. Serta membuka jelas kegagalan dan oknum penegak hukum untuk melakukan kesenangan di dalam penerapan pasal tersebut. Sungguh, hal tersebut bertentangan dengan nilai keadilan jauh dari kepastian hukum akan membuka ruang sejarah tadi menjadi kebolehan. Terlepas dari inkonstitusionalitas terdapat, sebagaimana diuraikan di atas. Sebetulnya dalam permohonan aku, potensi pengurangan yang ditemukan dalam pernyataan saya, potensi pengurangan yang ditemukan tidak ada potensinya. Sebab satu, pernyataan saya yang berisi dalam perkara-perkara berisi kata-kata yang sopan, santun, serta bersifat positif dan optimistis di tengah ada hoax yang menyerang fisik dan hipokritis atau yang lain. Kata-kata dalam pernyataan tersebut sama sekali tidak mengandung unsur provokasi, hasutan, ujaran kebencian, isu sara, fitnah, pencemaran nama baik, perundingan pihak manapun, baik secara langsung atau tidak langsung. Pernyataan yang berisi informasi pribadi luar biasa tersebut juga tidak ada kaitan sama sekali dengan kepentingan publik, program sosial, ekonomi, politik, atau yang berkaitan dengan hajat di beberapa banyak lainnya berkaitan secara langsung. Kata-kata tersebut juga tidak menyebabkan kerugian materi seperti pasien pun. Logika sederhana saja, apa mungkin? Orang yang jujur untuk berkomitmen dan berkomitmen dengan logikanya dia tidak terima untuk berkomitmen sehat dan mengingat sampai-sampai kalau itu untuk berkomitmen itu sih harus sakit tentunya seperti tidak rasional. Ada pun kekuatan yang bisa dikirau dari semua kekuatan tersebut merupakan akibat dan pintu dari banyak faktor yang kompleks sebagaimana kami telah dikasih nyata sehingga tidak bisa diklaim bahwa pemerintah adalah pernyataan saya yang akan menjadi fisik dan mereka laku itu pun mengatakan bahwa pro-kontra yang ada adalah potensi kekolahan rasanya sangat berlebihan karena jika sekedar pro-kontra yang bisa menjadi sekolahan maka pro-kontra yang menjadi disiplin kita setiap hari mulai dari negara sampai rumah tangga adalah potensi kekolahan yang demikian sangat jelas dan tidak terukur. Dua, jika demonstrasi karena yang sangat berisi disiplin pada tanggal 20 November dianggap sebagai potensi kekolahan lantas kenapa potensi orang bukan mencegah malah tidak menerima? Bahkan yang melihat menyampaikan pendapat Bimbo ini kaitan menyampaikan kita tidak selalu potensi orang itu harus dicegah. Ini logika hukum sangat sederhana. Lagi pula faktanya pada persidangan hari Rabu yang kedua kali bagaimana ketua saya pikir Suhadi mengatakan dan menyegamai lebih menegaskan tidak ada minyak sedikit pun untuk difokus berbuat orang naksinya adalah sinonim. Ini secara eksplisit korlap demonstran tersebut menafikan adanya minyak itu apapun dari tersebut sehingga bukan sekedar tidak ada potensi pelarangan lebih dari itu potensi terkecil dari sebuah pelarangan pun rupanya sudah dinafikan secara eksplisit dengan disebutkan. Kesimpulannya bahwa unsur enam itu dapat menimbulkan pelarangan dalam rakyat yang diakibatkan maaf, cara itu yang diakibatkan yang diakibatkan oleh pernyataan saya dalam perkara aku tidak
pernah berwujud, sehingga usul tersebut yang diterapkan dalam pasal 14 ayat 2 dan juga ayat 1 nomor 1 tahun 40 tidak dapat terbit. Tiga, pasal 55 ayat 1 KUHP. Ini sudah dijelaskan dengan ada walid fisik bahwasanya harus ada perumpamaan jahat. Maka saya di sini mengutip keterangan Bapak Bukir dari Bapak Hukumnya mengisahkan mengenai sekim. Dari keterangan di atas berdasarkan fakta persidangan dan berdasarkan fakta persidangan bahwa tidak ada pernyataan antara jahat antara saya yang disebut dan merupakan tidak ada perumpamaan jahat untuk menerbitkan kebenaran dalam kebenaran dengan itu. Maka dengan tidak ada unsur perumpamaan jahat dan dengan tidak ada unsur unsur yang ada pada pasal 14 ayat 1 yang 2 ayat 11 ayat 1 namun yang menurut kebenaran maka secara otomatis ini unsur-unsur yang ada pada pasal 14 ayat 1 ayat 1 poin apa? Tidak terkumpul dan dihubil. Kesimpulan berdasarkan pada di atas ini jelas bahwa seluruh unsur yang ada dalam pasal 14 ayat 1 dua, sebentar 15 ayat 1 menggunakan 1 kompak ini tidak ada pada kesempatan ayat 1 kompak ini tidak terkumpul sehingga semestinya dakwaan pertama ini setiap setiap pada berhubung dari adalah berdasar penanganan pasal 11 B. Kemudian lagi sekali dakwaan kedua JPU sudah selesai melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 14 ayat 1 undang-undang ini nomor 4 tahun 84 tentang wabah penyakit menular. Info pasal 55 ayat 1 yang berkaitan dengan undang-undangnya. Bagi saya dakwaan sendiri tidak benar, itu saya jelaskan seperti berikut. Satu, berdasarkan fakta persidangan, Dr. Tom Dijani sudah dijelaskan di masjid bahwasanya Dijani sesuai setelah Jumat kemudian dari pihak Satgas tidak telah hadir terlambat sehingga dikunjungi oleh pihak MSI. Kemudian berdasarkan fakta persidangan, Jumat sore pendidikan menteri perwakilan Satgas COVID Kota Bogor saudara Peo. Ya sudah berhubungan. Karena Peo dan Jumat saya akan menyebutkan melakukan pendampingan dengan surat sesuai yang melakukan sekilis. Padahal sesuai perjanjian, sesuai saya juga melakukan sekilis mungkin dari Satgas melot dan terlambat datang. Sehingga mereka yang menemukan dikatakan bertemu balik aneh di dalam pesanan SKT. Dokter Johan Musani dalam persidangannya dibawa sumpah pada bawah pengadaan bahwa Johan Johan Musani itu sangat jatuh bagi pasal. Karena yang lain informasinya bahwa dikasi sudah melakukan swab pada kritis itu saya kematan dan mempertanyakan urgensi pengambilan swab untuk dua lainnya karena beberapa jam sebelumnya baru saja di swab. Dan pada isya di hari kesana, tim Satgas sampai 75 hari datang ke sini. Waktu itu saya dipanggil untuk 5 hari. Mari yang satu yang bersama ada pertemuan masuk kami sangat sopan dan santun semua kedatangan dan sesuatu keluarga kesaksian lima hari ketika itu lima hari dalam peran yang saya kesaksian meminta agar dilakukan sesuai kesiaran ulang pada KBJ dalam persidangan bahwa super mari yang kesaksian ini mengkonfirmasi bahwa pada pertemuan dan pertemuan dari sesuatu saya menyampaikan hal ini A. Ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Wali Kota dan Wali Kota atas perhatiannya terhadap kesiaran yang ada di KBJ B. Penegasan niat baik bersama dengan penanganan wabah COVID yang sedang mengalami. Maka kami jelaskan bahwa dari KPI sejak awal kami sangat konsen dalam penanganan wabah ini. Melalui berbagai aktivitas seperti penyemprotan disinfektan bagian masuk sebesar sumber air COVID kerjasama dengan berbagai RS dalam penyediaan beberapa alat pelindung diri yang lain. C. Saya menginformasikan Pak Bima dan kawan-kawan bahwa yang ada RS beberapa hari lalu pada Jumat harus saya menjelaskan sudah. Ya kalau masih masih sehingga saya mempertanyakan provinsi ini kalau dalam waktu yang berdekatan karena disuruh dengan waktu yang berdekatan tapi kenapa harus dua kali dalam waktu yang berdekatan sudah disuruh dengan lebih berhasil dalam persidangan yang lain ini saya juga berdekatan dan berdekatan lantas beliau meminta akses agar mengetahui hasil sudah berdekatan dilakukan saya pun mempersilahkan beliau agar berkomunikasi langsung berkomunikasi untuk menanyakan hasilnya daripada minta akun atau sudut dan menyatakan sudah menyatakan nomor HP perwakilan dari komunikasi sehingga kesepakatan akhir terhadap ada pada pertemuan malam itu adalah Imali akan berkomunikasi dengan komunikasi sesuai kesehatan HRS keterangan di atas telah dikonfirmasi langsung oleh kesehatan sopir Imali adalah saksi ini pada persidangan maaf, masa itu pada ini pada persidangan hari Rabu 14 April bahkan dalam persidangan tersebut dengan tegas Imali yang menyatakan bahwa Imali tidak melakukan penghalangan dan eksplisit dengan oleh karena itu menjadi jelas kalau saya saksikan tidak melakukan perbuatan penghalangan dan sekarang menolong Allah sebuah penghalangan kepada saya kan saya lakukan hanya untuk tanyakan urgensi sebuah anak ini
medis akan dilakukan pada area rumah saya. Selama akan medis yang sama akan dilakukan beberapa jam sebelumnya. Tidak ada waktu sama sekali untuk mengulanginya. Tentu baik secara ekologi bahasa atau teknologi setelah menghalangi dan memperkenalkan dengan dua hal yang sangat berbeda. Secara bahasa dalam KBBI, edisi kelima menunjukkan badan pengembangan dan pembinaan bahasa pendidikan budaya tahun 2016 halaman 1571 kata-katanya memiliki permintaan keterangan penjelasan dan sebagainya. Adapun kata menanyakan artinya bertanya sesuatu kepada minta keterangan tentang sesuatu. Sedangkan pada halaman 5 halaman 9 penjelasan bahwa arti menghalangi adalah merintangi bercocok dengan konteks merintangi polisi. Contohnya polisi melindungi orang-orang yang akan berdemonstrasi, contohnya itu. Tentu secara bahasa menanyakan dan menghalangi adalah dua hal yang sangat berbeda. Apa yang saya lakukan adalah menanyakan, meminta keterangan tentang urgensi tentang perulangan swab, bukan menghalangi atau merintangi petugas yang akan melakukan swab atau mengakses swab. Saksi dokter Simoret. Adil dia sudah terbobol, mengatakan dalam persidangan pasti ada terbobol atau pasti menanyakan sebuah langkah medis sangat mudah itu sebuah orang yang biasa dokter medis dan luar biasa dokter kemana itu juga hari itu masih ada dokter yang PHP mengatakan jika pasti ada terbobol atau pasti menanyakan langkah medis sangat mudah itu mereka merupakan hak pasti yang dijual atau pasti bahkan dokter yang Nasir hari itu kesehatan mengatakan jika seseorang pasien disuai lalu beberapa jam kemudian akan disuai kembali lantas dia melakukan kenapa berdasarkan itu sah-sah saja tidak sampai di sini saksi Keroso Pacua dalam BAP kita yang pernah diakui dalam persidangan di bawah sumpah mengatakan pada pokoknya bahwa setelah mendapatkan nomor dokter Hadiki Habib dan dari saksi dokter Keroso Pacua menghubungi dokter Hadiki pada hari Jumat 27 November 2020 pukul 22 juga dia selaku pemandu. Dokter Hadiki pada akhirnya mengatakan menjelaskan bahwa mereka akan melakukan hasil swab kesehatan fisik pada saat jelas. Namun anehnya, berdasarkan fakta persidangan selama 3 jam dan 3 tepatnya pada dini hari Sabtu 21, pihak satgas sudah melaporkan pada SU dengan tentang mengetahui tugas dan menanggung dalam penanggulangan narkoba. Ini ada yang mengetahui itu, secara pandang. Dan gue dengan tentang penanggung. Satgas berasumsi sendiri bahwa jam 23.00 WIB mereka harus sudah menerima hasil secara fisik. Padahal itu hanya dikumpulkan Satgas sendiri menjadi dari pihak resmi. Saksi Dr. Najudin selaku dari resmi dalam persidangan mengatakan pihak resmi dalam hal ini Dr. Najudin tidak pernah menjanjikan deadline jam 23.00 WIB Satgas COVID untuk menerima hasil secara fisik. Karena memang hasil itu keluar. Akan tetapi itu adalah perhitungan Satgas sendiri yang diasumsikan seolah-olah itu adalah sebuah janji penanggungan. Faktanya, bagaimana akan perhitungan disampaikan oleh wali fisik, biasanya spesimen tersebut boleh dikirimkan di sore, kemudian di lab, dari sebuah hasil selesai sore, dan bukan hanya itu yang bisa mengakses, karena satu minggu itu baru memberikan kepada kami hari Senin, sesuai kita akan berhitung. Di sini terungkap bahwa ada yang aneh dengan ajaran, bagaimana mungkin pada dini hari Sabtu 22 November, pihak Satgas sudah melaporkan ke SU kepolisian dengan tujuan menghalangi Satgas menghalangi untuk mendapatkan hasil swab kesehatan fisik tersebut. Sedangkan hasil sendiri baru keluar Sabtu sore dan baru diinformasikan Senin 30 November 2020. Sesuai waktu persidangan, kalau hasil baru keluar, apa yang mau dilaporkan ke Satgas? Jika belum ada hasil, apa yang bisa dilaporkan? Lantas apa yang dihalangi? Ibarat ada seorang si A yang menginvestasikan sejumlah uangnya kepada si B dengan perjanjian bagi keuntungan setelah ada keuntungan. Namun sebelum ada keuntungan apapun, si A sudah melaporkan si B ke polisi dengan tuduhan apa salah si A berasa. Ini namanya aneh dan ajaib. Oleh karena itu maka persidangan dibuktikan bahwa saya tidak pernah menghalangi Satgas COVID sebagaimana saya jelaskan di atas. Dua, unsur menghalangi pelaksanaan dalam pasal 14 ayat 1 bulan itu pada pasal 5 ayat 1 yang menyebutkan bahwa upaya penanggulangan wabah menurut A pendidikan di UBS B pemeriksaan pengobatan perawatan isolasi terdekat termasuk tindakan C pencegahan dan penularan D pemusnahan penyebab penyakit E penanganan jenazah F pemusnahan penyebab penyakit E upaya penanggulangan penyakit.
berkaitan dengan kuliah ini adalah penelitian epidemiologis, B pemeriksaan pengobatan perawatan dan seterusnya dan seterusnya. Jika melihat tempat akumulasi sidangnya ada jika melihat fakta persidangan maka semua upaya di atas sudah dilaksanakan baik. Penjelasannya seperti itu. Terkait penyelidikan epidemiologis yang dilakukan melalui data pasien yang dilaporkan, maka berdasarkan fakta persidangan saksi dokter Widya yang merupakan dokter patologi klinik laboratorium RSJM bersaksi bahwasanya pihak lab RSJM sudah langsung melaporkan hasil PCR fisik dan istri ke data all the records Satgas COVID nasional secara real time. Saksi Denny, tugas input tentang medis RSU. Dan sedangkan hari Selasa juga bersaksi, pada intinya tadi telah disampaikan, dia telah melaporkan Kemenkes atas satu ke Habib Rizik masuk ke RSU. Adapun ke Kemenkes Kota Bogor tidak dilaporkan, karena itu ada arahan yang ditentukan dari unsur arahan dari Kemenkes bahwasanya Pak Kemenkes Kota Bogor hanya berkaitan pasien yang berdomisili dari Kota Bogor. Jadi bukan para rumah sakit, mungkin akan membiarkan saksi yang B. Terkait pemeriksaan pengobatan perawatan dan isolasi kita, maka berdasarkan fakta persidangan itu semua telah terlaksana sebagai berikut. Perawatan dan pengobatan berdasarkan fakta persidangan yang disebutkan di awal. Nah ini juga dari tanggal 24 November. Kemudian dilanjutkan perawatan berjalan dengan pengawasan para dokter dari Mersi. Tak isolasi lagi di rumah. Setelah dinyatakan positif pada 30 November sampai dinyatakan sembuh. B. Pemeriksaan dasaran fakta persidangan yang disitu juga tadi periksa antigen pada 23 November kemudian periksa PCR pada 27 November kemudian setelah isolasi di rumah pun beberapa kali melakukan swab oleh dokter hari ini dan hasilnya mengatakan jika masalah memang bulan Desember serupa kemudian 9 Desember sebelum ke Polda kemudian tanggal 10 kemudian boleh kita mau Polda kita beliau datang ke Polda untuk pemeriksaan ini tanggal 14 nanti akan dicek pasti ini kita mau Polda itu disaksikan lalu kemudian isolasi pemerintah berdasarkan fakta persidangan bahwa sebenarnya dinyatakan kurang dari resmi pada tanggal 28 Desember 2020 dan informasi positif pada 30 November jadi pelaku menjalankan rawat jalan dan cuma seminggu menampak masa ketiknya seperti yang menyebut sampai di semua yang melakukan dana C ada pun pencegahan dengan melakukan suatu sendiri sebagai bagian dari atas maka sudah dalam tujuh maka secara langsung sudah merupakan bagian dengan pencegahan karenanya jika rapat penanggulangan wabah yang berkaitan dengan aku semuanya bisa terlaksana maka di mana untuk menghalangi apa yang kami terlaksana tentu tidak ada perhalangan di sini yang ada hanyalah miskomunikasi dari pihak Kemenkesu dengan pihak Satgas sebagainya di mana menyatakan dalam pertemuan dengan pihak Kemenkesu pada hari ini tanggal 9 November 2020 di Balai Kota Bogor mana di mana sini mengatakan insya Allah akan mempertimbangkan tidak ada orang kursian terhadap dan ini tidak ada yang harus seperti saya tambahkan tidak ada yang ada seperti saya tambahkan terkait ini juga ini belum selesai karena dia berawal bahkan dia dibangun itu sampai dia mampu menggunakan APD sampai pakai APD pasti dalam adanya dalam ruangan masjid dia memadai dan kemudian jadi banyak sekali dibuat pasien di rawat di RS Umi kemudian simposium tentang COVID dibuat di RS Umi rapid swab PCR karena harus cepat itu dibuat secara cuma-cuma oleh RS Umi juga bagi masjid-masjid besar kerja sama. Jadi perannya sangat luar biasa. Saya sedikit luar biasa. Dari sini di bawah pimpinan kami kakak yang cukup luar biasa. Selama ini untuk membantu. Kok tahu-tahu di dalam pimpinan dan salah satu pimpinan menganggap tidak mendukung program pemerintah. Cuma yang ada dianggap itu juga satu kesalahan. Ini satu kesalahan yang satu kesalahan yang dibutuhi itu pun tidak sepenuhnya benar. Masih menunjukkan dan menurunkan lebih tidak terbukti. Menghapus dibuat kebaikan yang sekarang
sekali menyesalkan diri. Yang lo tidak berbakti maksimum bagi padahal RSUI di bawah pimpinan Anies Akbar luar biasa. Ini perlu berbeda untuk memakan dengan sangat lagi kepada diri sebagai ini sangat strategis berjalan dengan kondisi seperti ini. Sehingga ini beliau sangat-sangat berhutang dengan masyarakat untuk menangani pandemi, sehingga ini harus mencari keputusan yang paling bermaslahat untuk menangani pandemi. Kemudian dalam dakwaannya JPU secara eksplisit mengatakan akibat perbuatan tentang revisi tersebut menimbulkan penyebaran COVID-19 di wilayah Bogor mengalami peningkatan. Hal tersebut berdasarkan ketetapan gugus tugas nasional Kota Bogor masuk dalam zona risiko sedang jumlah lain. Adalah tidak siapa menunggu jumlah pasien COVID-19 yang dapat konfirmasi sebagai pemerintah dan konfirmasi positif 3,394 orang meninggal sebagai pemerintah masih sakit 22 orang dan 2,702 orang. Kita sudah dibahas oleh Bapak dan Bapak, tapi saya punya beberapa argumen antara dan media. Bahwasanya padahal faktanya tidak demikian. Nah ini saya jelaskan seperti ini, tidak berdasar. A. Jauh sebelum provinsi dijawab RSUI pada hari Selasa 13 Oktober 2020, Kota Bogor sudah ditetapkan masuk zona risiko sedang oranye. Jauh sebelum provinsi dijawab. Bahkan sebelumnya Kota Bogor sempat ditetapkan masuk zona merah. Nah ini paham sekali, karena dia Kota Bogor dan beliau Cipung. Hal ini bisa dilihat dalam link berita Bogor ini. Sehingga penetapan masuknya Kota Bogor ke zona merah sama sekali tidak ada sangkutnya fisik sama sekali di dalam dakwaan, malah seolah-olah dikaitkan. B. Pada halaman 2 data dinas Kota Bogor yang ditampilkan oleh saksi Dr. Sri mengorek dalam BAP di Barreskrim pada halaman 15 bahwa pasca peraturan di RSUI dalam periode 30 November 2020 sampai 13 Desember 2020 justru laju kasus COVID-19 di Kota Bogor turun sampai minus 5,4% lajunya turun sampai minus 5,4% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mana laju kasus COVID mencapai 90%. Itu data yang terbaru. Tentunya jika mau lihat apakah satu peristiwa berdampak pada laju COVID, maka yang dilihat adalah waktu setelahnya, periode setelahnya sesuai dengan masa inkubasi, bukan ketika peristiwa itu terjadi. Hal ini sudah diketahui oleh C. Jika sudah dirawat pada sumber ini sama sekali tidak melakukan kontak langsung dengan masyarakat, jadi mereka sudah jelaskan keterangan dari dokter sesuai dengan emas, khususnya hasil tracking atau penelusuran tidak ada yang langsung mengalami, bahkan merawat dua orang itu hasilnya negatif, jadi saya kemudian juga dokter ke apa dari fisik itu terdapat memang tidak ada kontak sama sekali, bagaimana bisa pulang kalau tidak ada kontak sama sekali. Dalam tuntutannya JPU juga mengatakan bahwa perbuatan saya memperburuk kedaulatan sehat perusahaan sehingga dijadikan pertimbangan yang memberatkan. Sendiri di luar tersebut sangat tidak berdasar karena tidak ada satu bukti dan fakta persidangan yang menunjukkan bahwa ada perburukan kedaulatan kesehatan masyarakat diakibatkan dari perbuatan saya. Jadi fakta-fakta di atas menyebutkan bahwa pernyataan itu yang sikap publik dan pemimpin saya menyebabkan menaikkan COVID di Kota Bogor adalah pernyataan yang berikutnya tentang diskriminasi hukum. Di sini Dr. Suyadmo mengatakan bahwasanya tidak ada di Bogor kasus terkait real time seperti ini yang dilaporkan. Juga Dr. Dikina Dr. Faris Nabi mengatakan selama Dr. Umi selama masa kemenangan pasien COVID dan operasi itu sudah datang tentang seperti itu. Kemudian di pertengahan Januari banyak bukti yang berdasarkan beberapa pejabat yang menyebutkan selama ini COVID dirahasiakan karena alasan untuk memenangkan dirinya dan sebagainya. Tapi yang mana-mana yang tidak boleh dijadikan sebagai provinsi tidak berupa ini jelas untuk prinsip di kolom belum yang berkaitan tak dengan sila lima yang disilai dan sistem Indonesia maka disini mengharapkan peran yang mulia, maka disini akan diharapkan peran dari sisi mulia untuk menegakkan keadilan sosial sesuai dengan lima. Semenjak awal ditetapkannya pandemi, saya termasuk orang yang ikut konsen mengikuti dan melakukan penanggulangan terhadap pandemi COVID sesuai dengan bidang saya lagi yang dulu, yaitu bidang dakwah. Di antara langkah yang saya lakukan, saya
pembukaan semuanya bangsa lancar rumah saya ke seluruh Indonesia. Saat sebagai bentuk ikhtiar pencegahan penularan COVID melalui kerumunan dakwah dan pengumuman itu saja saya buat terbuka di awal pandemi agar menjadi contoh bagi lainnya. Artu bisa dilihat dalam minggu itu. B. Saya telah membuat tulisan dan ceramah mengenai edukasi tentang pentingnya kampus untuk anda dan dalam pengumuman COVID dengan memakai protokol kesehatan yang ada. Yang kalian bisa lihat dalam link berikut. Kedua ada tulisan pengantaran. Begitu pula kampanye penanggulangan COVID saya lakukan dalam berbagai kesempatan lainnya. Karena komitmen saya dalam penanggulangan COVID ini sangat begitu bulat sehingga tidak mungkin saya mengalami kesimpulan. Dasar teori yang di atas sudah jelas bahwa unsur finansial yang mengalami penanggulangan wabah yang ada pada pasal 14 ayat 1 nomor 4 tahun 1994 tentang COVID yang telah tidak terpenuhi sehingga sudah sedikitnya dakwaan berdasarkan hukum. Kepada dakwaan tidak yaitu pasal 210 ayat 1 merupakan bentuk pasal 210 ayat 1 itu satu. Tapi kesimpulan kami langsung saja bahwasanya dengan demikian menjadi jelas bahwa unsur karena dalam pasal 216 menanggung hanya di bagiannya tidak menahan unsur yang menurut pasal 219 sehingga sesuai setiap waktu bagi batas hukum dan keadilan berdasarkan ketentuan bab keempat untuk kemudian hanya seperti ini. Yang tercinta seluruh penasihat hukum dengan hormat semua yang sebelum dulu yang istimewa segenap cinta keadilan yang menanggung terhadap. Setelah apa yang saya uraikan ini jelas bahwa unsur yang ada dalam pasal-pasal yang terkohan mengikuti pada para terdakwa tidak terpenuhi. Karena di penutup dari ini saya ingin mengingatkan bahwa hari ini terlalu di pengadilan. Namun ini bukan pengadilan sesungguhnya. Karena pengadilan sesungguhnya adalah telah berjalan akhir di hari pertemuan atas keputusan yang terakhir. Di hari itu pengadilan ini akan terjadi. Keputusannya akan dihakimi. Di pengadilan dunia kebenaran jadi akan mungkin jadi sebagainya tapi pengadilan akhirat semua pada yang akan menerang karena yang terakhirnya ya Allah yang mengambilkan dunia mengambilkan dunia jangan sampai ucapan pertahanan tuntutan pembelaan atau keputusan kita pada pengadilan ini yang menyebabkan kita menyesal dari akhirat semua pengadilan. Semoga menjadi satu mungkin kuat Allah untuk menggantung dan menggantungkan Tuhan ini serta menjadi gada terdepan dalam menggantungkan hukum untuk bisa tercinta dan tidak berusaha oleh manusia hukum manapun karena anak-anak dan menggantungkan hukum yang telah berpaksa dengan ini maka secara pelanggan yang diikuti oleh Pak Adi jujur, berani dan amanah adalah menjadi berharapan rakyat hukum demi jalan keadilan dan menyamakan hal ini. Dan jika selama proses pengadilan itu sedang menunggu kata-kata atau perilaku saya telah berkenan ya bagi saya maka mohon maka bagi saya mohon mengutamakan diri maaf secara saya pula maka saya bagi saya ini cukup tidak terlalu banyak karena ini kesempatan saya maka saya mohon mengutamakan diri maaf secara saya sebelum saya menyampaikan permohonan saya kepada Majelis Hakim permohonan saya untuk memberikan kedua sudah permohonan kami berdoa lalu sholat wassalam ala sayyidina Muhammad dan seluruh ini kami memakai fakir kepada yang berbunyi yang berbunyi janganlah yang berbunyi maaf menawar harapan yang berbunyi dengan bulan apa akhbat dan apa yang berbunyi banyak kesih berbunyi dalam bubana berbunyi kerajaan tapi bubana وقطعه من السواء حتى لما تبحث بيرك يا رب العالمين ورب العالمين اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا واجعل الليل من هاج في نهره ومقهى من مقهى من اعلم عليه وحفرة من حفر حفرة موقعا هو فيها ولا تمكن الاعداء منا ولا منا ولا تسلط علينا بكل من لا يرحمنا يا ارحم الراحمين اللهم اليك اشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين النار المستضعف فيه عن مراد لا مكتوب لا بعيد يتجاهلني أنك عدو ملكت بأمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك أوسع لنا يا رب عافيتك أوسع لنا عبيد جدا لنا شرطه وما تصرف عليه من أهل زياد غضبك ومن أهل
bisa untuk keterlibatan dan ada sedikit orang yang lagi di